Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Widianto, absen 22 dari kelas 11 sampai 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekaman saya yang ada unsur dakwah, tablik, dan khutbah. Pertama adalah dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan sehingga mau melaksanakan perintahnya. Hukum dakwah adalah wajib ain, dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Objek dakwah dengan urut-urutan pada diri sendiri, keluarga, sanak keluarga dekat atau sanak family, sebagian kelompok, kepada seluruh umat manusia. Berdakwah perlu menggunakan metode, yaitu cara dakwah yang teratur secara program, cara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Metode dakwahnya dengan hikmah, mau izah hasanah, berdiskusi atau tukar pikiran dengan cara yang baik, menyampaikan suatu kisah, perumpamaan, tanya jawab, dan keteladanan yang baik. Selanjutnya saya akan berbicara tentang khutbah. Oke, yaitu khutbah. Pada dasarnya khutbah mirip dengan tabligh. Artinya khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Bedanya tidak seperti tabligh yang cukup longgar. Khutbah harus disertai dengan syarat dan rukun tertentu agar satu diterima. Hal ini disebabkan khutbah berkaitan dengan sah dan sunnah ibadah. Jika khutbah tidak sah, hal ini mengaruhi jalan ibadah yang menyertainya. Secara umum, khutbah berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Bagi misal, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana khusuf, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis khutbah di atas memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Namun yang selalu dilakukan secara rutin dan setiap minggu adalah khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat itu antara lain, khotib harus laki-laki, khotib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan, baik dengan suara yang keras maupun dengan mikrofon sehingga para jamaah bisa mendengar khutbah tersebut. Khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Khotib harus suci dan wajib. Khotib harus suci dari dua hadas, yaitu besar dan kecil. Khotib harus menutup aurat. Khotbah dilakukan dengan berdiri. Bagi yang mampu, khotbah yang disertai duduk di antara khotbah-khotbah. Rukun-rukun khotbah juga dibaca secara berkesinambungan. Maksudnya, tidak ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain selain khotbah yang disampaikan. Jarak antara khotbah dan sholat Jumat harus sesingkat mungkin. Rukun-rukun khotbah mesti dibaca berbahasa Arab, meliputi bacaan hamdalah, sholawat, pesan takwa, bacaan ayat suci Al-Quran, dan bacaan doa untuk kaum muslimin. Adapun isi khotbah boleh disampaikan menggunakan bahasa non-Arab. Khotbah dilakukan pada waktu zuhur. Khotbah, rukun khotbah Jumat, yaitu membaca hamdalah pada kedua khotbah, membaca kedua kalimat syahadat, bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat kepada diri dan jamaah berisi ajakan untuk meningkatkan iman dan takwa, ibadah serta memperbanyak amal soleh, sebaliknya menjauhi dosa dan kemaksiatan agar hidupnya bahagia dunia dan di akhirat. Membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tabligh. Tabligh yaitu adalah penyiaran ajaran Islam secara bahasa. Ia berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Melakukan tabligh maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu diamalkan. Tabligh bisa dilakukan dengan berceramah. Lantas karena tujuannya agar isi tabliknya diamalkan, maka penyampaiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima. Lazimnya, tablik disampaikan secara sopan, menarik, dan tidak menggurui. Rujukan pengenal anjuran tablik ini tertera dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak usah takut kepada siapapun
selain pada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Selesai.